Dalam kesempatan video kali ini, saya akan mencoba yang namanya menjelaskan channel Simo ini. Oke, sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan channel Simo, dengan saya Simo Lodoyo. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan mencoba yang namanya menjelaskan channel Simo ini. Oke, sebelumnya saya itu memang seorang blogger. Jadi saya aktif menulis beberapa artikel, artikelnya khususnya tentang pendalaman pengetahuan agama, khususnya agama Islam, dan juga sedikit yang namanya memiliki wawasan tentang dunia supernatural, ilmu batin. Mungkin dari tema-tema kita dalam video-video sebelumnya kurang pas di dalam saya itu membuat video tentang kemarin tentang bambu. Sebenarnya memang saya jujur tidak paham tentang hal bambu itu, karena ada permintaan kawan yang ingin dicarikan, dan jadi saya juga penasaran, jadi saya juga mencari. Terus saya mencoba yang namanya membuka channel Simo, dan saya akan menjelaskan akan diisi konten apa channel Simo ini. Oke, yang pertama mengenai channel Simo ini, dia akan membahas banyak tentang pendalaman agama, khususnya mendalami yang kalau umumnya kita syariatnya itu mungkin sudah banyak orang memahaminya, tapi kita akan masuk ke hakikat, thariqat, dan makrifat. Apakah belajar seperti itu bisa dengan lewat hajat video ini? Tentu saja bisa. Dan namanya mencari pengetahuan itu dimanapun tempatnya tetap bisa. Nah, semacam itulah sekiranya nanti yang akan saya share ke kawan saudara, entah itu kajian berupa Al-Quran, hadis, supernatural, atau pengetahuan apa yang dimaksud, entah itu mata batin, guru sejati, atau ilmu-ilmu itu yang berhubungan ilmu. Tapi saya nanti memang tidak mengajarkan, tapi saya akan membukakan secara gamblang apa sih sebenarnya keilmuan-keilmuan seperti itu, dan bagaimana cara kerjanya dan apa yang digunakannya. Saya sendiri memang yang menekuni pendalaman agama yang saya dapat ketika saya pernah mengalami mati suri sekitar 3 tahun yang lalu berturut-turut. Saya sekitar yang paling saya ingat itu 3 kali. Jadi dalam itulah saya mendapatkan pengetahuan tentang pendalaman agama, dan saya juga masuk yang namanya tentang ranah supranatural. Jadi nanti jangan disamaratakan ya antara pengetahuan supranatural ini, apakah ada yang lainnya berhubungan dengan kodam, tidak ada. Oke, seperti itu, channel Simo nanti akan diisi tentang hal-hal supernatural, ilmu batin, kajian-kajian Al-Quran, kajian-kajian makrifat, pendalaman tentang agama. Oke, seperti itu, terima kasih telah setia menonton video perkenalan saya tentang arah dari channel ini. Terima kasih, wassalamualaikum.